Selamat datang ke Elisen Blog. Hari ini kita nak sup undang dengan terung daya. Bahan-bahannya simple saja. Kita pakai serai, bawang yang telah digoreng. Kita rebus air dulu. Tolong nih kita berah aja dan kita potong-potong. Jadi kita buang biji terong nih ya. Kita cuci sambil buang biji ya. Biji terong ya. Serai ini kita potong. Dan kita pukul bawang putih nih. Dengan serai ini kita pukul aja. Baik, kita pun sudah mendidih, jadi kita masukkan terong daya granny ya. Kita masukkan bawang putih dan serai. Kita masukkan garam. Masukkan ajinomoto. Kalau terong kita sudah masak, kita masukkan udang. Terong kita pun sudah masak, jadi kita masukkan udang. Kita pun masukkan bawang yang telah kita goreng, bukan yang kita telah goreng, yang memang sudah kita beli yang sudah goreng. Kita pun masak, jadi kita goreng, padamkan api ya. Ini dia undang sup dengan terong daya.